Malam itu, 20 Juli 2024, dinginnya udara terasa menyelinap di setiap sela kulit. Namun, di bawah sinar rembulan yang anggun dan memancar lembut di langit malam ibu kota Nusantara, terdapat pemandangan yang begitu menggetarkan jiwa. Di sana, di proyek Istana Garuda, para pekerja berdiri tegak, siap menuntaskan tugas akhir mereka. Pekerja proyek ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, yang dengan keuletan dan ketekunan mereka, telah mendekati puncak prestasi. Mereka berdiri di ketinggian sayap kanan burung Garuda, memegang bilah terakhir selubung Istana Garuda. Bilah ini, yang ke-4650, bukan hanya sebuah potongan logam, melainkan simbol dari kerja keras dan dedikasi tanpa henti putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Tepat di tengah malam, ketika jarum jam menunjukkan pukul 12, diiringi oleh lambaian sang saka merah putih yang berkibar gagah di atas, bilah terakhir itu dengan penuh kehati-hatian dan kebanggaan dipasang di tempatnya. Selesailah sudah, lengkaplah sudah selubung Istana Garuda terpasang. Momen ini tidak hanya menandai akhir dari pekerjaan fisik, tetapi juga mengukir sejarah baru dalam catatan bangsa. Istana Garuda yang megah dan agung kini berdiri sebagai saksi bisu perjuangan dan kerja keras anak bangsa. Pembangunan yang dilakukan dengan tangan dan tenaga Indonesia, dengan material dan teknologi asli Indonesia, membuat setiap sudutnya terasa lebih berarti dan membanggakan. Malam itu, bukan sekadar malam biasa. Ini adalah malam yang akan tercatat dalam sejarah sebagai bukti bahwa bangsa Indonesia bisa berdiri dengan kepala tegak, mampu membangun simbol kebanggaan nasional dengan tangan mereka sendiri. Para pekerja, yang telah berpeluh siang dan malam, kini bisa menghela napas lega dan tersenyum bangga. Mereka telah menyelesaikan misi mereka, misi yang tidak hanya membangun fisik sebuah istana, tetapi juga membangun semangat dan kebanggaan nasional yang akan terus dikenang sepanjang masa. Di bawah siraman sinar rembulan dan dengan bendera merah putih yang terus berkibar, malam itu menjadi saksi sejarah baru bangsa Indonesia. Istana Garuda IKN Nusantara kini siap berdiri tegak, megah, dan penuh wibawa, mencerminkan semangat juang dan kerja keras dari setiap insan yang terlibat dalam pembangunannya.